Okey, saya masuk kepada hukum asal nafkah ini, ia adalah tanggungjawab suami. Isteri tidak bertanggungjawab untuk mengeluarkan nafkah untuk diri dia ataupun untuk rumah dan apa-apa yang ada dalam rumah. Asal hukumnya begitu. Okey, disepakati oleh majoriti ulama tentang hal itu adalah sedemikian. Itu adalah tanggungjawab suami. Tetapi jika sekiranya isteri dia bersedia untuk bantu, jadi bila isteri keluar bekerja, itu adalah kita panggil sebagai ihsan dia untuk bantu menampung perbelanjaan rumah tangga. Okay. Actually dia bukan tugas dia. Jadi bukan si suami dia. si suami itu tadi dia tak boleh, sebenarnya tak boleh paksa tau pada asalnya. Okay. Ataupun dia menolak untuk membayar. Jika dia mampu, saya kata ya, jika dia mampu. Sebab kalau kita nak spesifikkan lagi ya berkenaan nafkah ini, dia juga dilihat kepada kemampuan si suami. Betul. Berapa yang dia boleh beri, dan kita sebagai isteri pun tak boleh nak paksa dia beri nafkah duit tadi kan di luar kemampuan dia. Macam saya katalah, dia perlu terus terang lah kalau betul suami tu dia tak mampu. Kan dia kata, yang I tak mampulah yang untuk, sebab I nak bayar rumah lagi, nak bayar duit ni, lepas kita ada maid lagi, contohlah kan. Jadi you boleh tak tolong I, kata. Yang kita minta tolong. Oh, jadi isteri biasa je, dia faham lah kan. Takkan kita pun, oh I tak nak kerja lah, mana boleh you lah semua tengok. Itu maknanya selfish lah. Sebab kan rumah tangga. Jadi maknanya betul asal hukum itu adalah pada suami. Ya, pada suami kita tak nafikan. Tetapi isteri juga, sebagai seorang isteri, kita perlu juga faham keadaan suami tu bagaimana. Isteri jangan kerana dia malas, dia tak kuasa kan. Dia macam hidup nak macam tai-tai kat rumah tu kan. Tak nak keluar bekerja kan. Jadi dia paksa suami je lah kerja sendiri. Tak bolehlah begitu. Sebab rumah tangga kan dibangun di atas sakinah, mawaddah warahmah. Betul tak? Terkejut. Nama diri tu macam terkejut. Dia ada ketenangan, dia ada kasih sayang, dan dia ada rahmah. Jangan lupa tu. Jadi kalau kita lihat suami kita susah, kita bantu. Sama juga suami. Kalau lihat isteri susah, suami pun kena bantu.